Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadi dari Cibubur, Ustaz. Alhamdulillah orang tua saya masih hidup tapi udah cukup tua. Ini kalau nanti orang tua saya meninggal, mohon penjelasan Ustaz, bentuk bakti terbaik buat orang tua saya jika sudah meninggal nanti. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil karim yang semoga Allah rahmati. Bagaimana kewajiban birrul walidain kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Contohnya saya kepada ibu. Birrul walidain itu tidak mengenal kata cuti dan kata rehat. Ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, maka birrul walidain tetap dilanjutkan dan tetap dipertahankan. Estafetnya tidak berhenti. Dan birrul walidain itu merupakan salah satu kewajiban yang tetap dibebankan kepada setiap anak. Makanya ketika kita menjumpai orang tua kita sudah meninggal dunia, apa yang pertama kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua kita? Satu, mari kita solihkan diri kita di hadapan Allah. Kenapa? Anak yang solih adalah mereka yang sangat bermanfaat besar bagi kehidupan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Saya itu sering ditanya, Ustaz, ibu saya telah meninggal dunia, apa yang saya harus lakukan Ustaz? Simple, ayo kita solihkan bareng-bareng pak diri kita. Anak yang solih itu bermanfaat besar bagi kehidupan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Doanya anak itu kalau dia tidak solih tidak akan pernah didengarkan oleh Allah untuk orang tuanya. Perhatikan hadis yang sahih yang disampaikan Nabi, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam itu kemudian telah meninggal dunia, terputus segala amal soleh yang dia lakukan kecuali tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi. Yang pertama apa? Waladun solihun yata'ulahu, anak yang solih yang mendoakan orang tuanya. Nabiku, nabimu tidak mengatakan waladun, tapi nabi kita mengatakan waladun solih. Apa bedanya waladun sama waladun solih? Kalau nabi kita mengatakan waladun, pak, anak itu solih tidak solih, berzina tidak berzina, minum khamr tidak minum khamr, sama doanya nyampe. Kalau nabi kita mengatakan waladun, tapi nabi kita mengatakan waladun solihun, anakmu solih dulu, baru doanya nanti akan diterima oleh Allah kepada orang tuanya. Makanya maaf kalau ada seorang anak dia tidak solih pak mendoakan orang tuanya, habis berzina, waliyatubillah, habis berzina, ingat sama ibunya, moga-moga ibu saya dimaafkan oleh Allah. Gimana diterima? Dosa itu kayak kabut yang menghalangi sinar mentari untuk tembus ke permukaan bumi. Dosa itu menghalangi doa untuk sampai ke pintu langit. Makanya kalau ada anak, apa bakti saya ketika ibu saya meninggal dunia? Satu, solihkan diri kita. Karena doa antum ketika solih itu menjadikan orang tua kita mendapatkan manfaat dari doa dari anak yang solih. Kalau kita banyak dosa, tidak nyampe dosa itu, tidak nyampe doa itu kepada orang tua kita. Kemudian yang kita lakukan berikutnya setelah solih itu apa? Anak yang solih itu bisa menjadi sebab syafaat bagi orang tuanya kelak pada waktu hari kiamat. Hadiah terindah bagi orang tua kita bukan uang dan bukan rumah dan bukan mobil. Hadiah terindah adalah ketika kita nanti menunggunya di depan pintu surga dan memberikan syafaat bagi orang tua kita. Itulah hadiah terindah. Makanya dalam satu riwayat Imam Ahmad diterangkan, ada seorang anak yang sudah diringankan hisabnya karena dia solih dan sudah berada di depan pintu surga. Allah berfirman kepadanya, udkhulul jannah, masuklah kamu ke surga. Anak itu melingkar ke dalam surga, tidak menjumpai orang tuanya. Kemudian anak itu berkata, fima mana lana khulal jannah hatta yatiya abauna wa ummatuna. Ya Allah, kami ingin menjumpai dulu orang tua kami sebelum masuk surga. Allah berfirman, udkhulul jannah, masuklah kamu ke surga. Kami ingin menjumpai orang tua kami dulu ya Allah. Kemudian orang tuanya dikatakan oleh Allah, maling ya rohum, kenapa orang tuamu itu dihisap di belakang, hisapnya masih banyak, dosanya masih banyak. Karena anak mereka yang solih, Allah memberikan syafaat sama mereka. Aku kasih izin kamu untuk kasih syafaat. Kemudian anak-anak solih itu memberikan syafaat bagi orang tuanya yang dihisap dengan hisap yang berat. Karena syafaat anaknya, orang tuanya ringan hisapnya pak. Dan dikumpulkan dengan anak-anak mereka di depan pintu surga. Allah mengulang perintah yang ketiga. Udkhulul jannah antum wa abakum, nih orang tuamu. Sekarang bareng-bareng masuk surga. Mereka masuk surga bareng-bareng. Dan orang tua itu masuk surga bukan hanya karena sholatnya saja dan sedekahnya saja, tapi mendapatkan syafaat dari anak mereka yang solih. Itulah pak hadiah terindah. Mengapa kita setelah ditinggalkan ibu kita harus berusaha untuk solih? Betul. Karena kita butuh pak. Supaya kalau orang tua kita kececer, kita yang nunggu mereka di depan pintu surga. Dan itulah hadiah terindah bagi setiap orang tua. Kemudian yang ketiga, sedekah atas nama orang tua kita. Sedekah atas nama orang tua kita itu nyampe. Sebagaimana riwayat dari Sa'ad. Sa'ad itu bertanya, salah satu sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Dan ibuku kemudian
kemudian senang bersedekah, boleh gak saya meneruskan sedekahnya? Kata Rasulullah, silahkan. Apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Ijril ma, alirkan air. Sedekah atas nama ibu dan bapak kita yang telah meninggal dunia itu nyampe kepada mereka. Makanya apa? Kalau kita sedekah dan ibu, ayo kita sedekah itu niatnya yang banyak. Salah satu niat yang kita hadirkan sebelum kita sedekah memasukkan sesuatu ke kotak infak ataupun ketika kita krim-krim transfer, niatkan di situ untuk ibu kita dan bapak kita yang telah meninggal dunia dan untuk sebagiannya untuk kita. Dan itu nyampe. Kenapa? Amalan anak soleh itu merupakan bagian dari apa yang diusahakan oleh orang tua kita ketika hidup. Kemudian yang berikutnya, menyambung tali silaturahmi. Dicek itu handphonenya ibu kita dulu, sukanya nelfon siapa, hubungin siapa. Telepon pak, sambung tali silaturahmi, karena itu pahalanya akan sampai kepada ibu kita. Ya, kemudian ibu bapak kita sukanya datang ke siapa, sambung tali silaturahmi, karena itulah pahalanya akan nyampe. Itulah birrul walidain. Ketika ibu kita dan bapak kita sudah terbujur kaku di alam kubur berkalang tanah, maka semua itu masih bermanfaat untuk mereka. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Paham itu tadi? Ya, yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarni dari Bambu Apus. Ini berkaitan dengan amalan yang mengantarkan kita ke surga, yaitu salah satunya sabar dan sholat, Pak Ustaz. Yang akan dan sholat. Sabar dan sholat. Iya. Yang saya akan tanyakan, benarkah jika seseorang banyak masalah dan sering tertimpa musibah itu dikarenakan orang itu tidak memperhatikan sholatnya? Yang kedua, apa hubungan antara perilaku sehari-hari dengan sholat? Hubungan kita. Yang ketiga, bagaimana memperbaiki hidup dengan sholat? Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan tentang sholat adalah persoalan yang besar dalam kehidupan ibadah dohir yang kita lakukan. Ibadah dohir itu puncaknya terletak kepada sholat. Makanya sholat itu dijadikan oleh Nabi menjadi permata hatinya itu terletak pada sholat. Persoalan kehidup kita dan itu cerminnya pada sholat kita. Makanya siapapun yang mereka selalu memperhatikan sholatnya, maka sesungguhnya dia itu akan diperhatikan dan dilapangkan urusannya dalam kehidupannya. Karena sholat itu menjadi salah satu bentuk Allah memberikan pertolongan. Makanya kita membaca di dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bisabri wassalah. Memintalah pertolongan di dalam masalah, memintalah pertolongan dengan sholat dan dengan kesabaran. Kenapa? Dengan sholat itulah Allah memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Kalau ada yang berantakan dalam kehidupan kita, setidaknya dua yang kita perhatikan, sholat kita dan bagaimana bakti kita kepada orang tua kita. Karena dalam dua perkara inilah Allah itu akan memberikan kemudahan dan Allah akan memberikan kesulitan dalam kehidupan kita. Makanya ketika kita bercermin, cermin hidup kita terletak kepada sholat. Makanya orang-orang yang mereka melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, Allah menempelkan sifat keberuntungan bagi mereka ketika sholat itu. Dan sesungguhnya satu-satunya ibadah yang tidak ada kata udzur adalah sholat. Sampai ketika kita perang sekalipun, ketika dalam ketakutan, masih Allah wajibkan sholat untuk kita. Bahkan ketika kita sakit tidak menggerakkan anggota tubuh kita, hanya mata kita pun disuruh untuk sholat. Karena besarnya kedudukan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya memperhatikan bagaimana urusan kehidupan kita, cermin kehidupan kita terletak bagaimana urusan kita memperhatikan sholat kita, disitulah Allah akan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita dan menahan pertolongan ketika kita tidak meminta pertolongan melalui sholat. Sholat itu merupakan perkara yang besar. Makanya kalau ada orang yang sudah meremehkan tentang sholat, Umar bin Khattab berkata, "Idza dunyi'atish sholat, fakanat bima siwaha adiyah." Makanya sampai kemudian Umar bin Khattab berkata, kalau ada orang yang sudah meremehkan sholat, pasti semua urusan yang lainnya akan pasti dia lebih remehkan. Karena apa? Sholat saja sudah dia remehkan. Maka salah satu indikator orang munafik itu apa? Mereka meremehkan sholat mereka. Dan mereka berat melaksanakan sholat mereka dan tidaklah mereka melaksanakan sholat kecuali dalam keadaan malas. Makanya keimanan dan kemunafikan itu dibatasi dengan sholat. Makanya orang munafik sholat paling berat itu isya dengan subuh. Dan ciri khasnya mereka ketika sholat asar menunggu matahari untuk tenggelam. Itulah orang munafik. Dibedakan kesungguhan kita dalam sholat membedakan kita dengan kemunafikan. Dan itulah yang dikatakan oleh Umar. Kalau kamu sampai meremehkan sholat, apalagi semua urusan selain sholat, pasti lebih kalian remehkan. Karena sholat yang merupakan tiang agama pun sudah diremehkan. Makanya menjadikan
kita, termasuk mereka yang memperhatikan pertolongan Allah dalam kehidupan. Jelas ayatnya wasta'inu bisabri wasalah. Kalau kamu ingin turun pertolongan dari Allah, salat. Kalau kamu ingin mendapatkan kebaikan, salatmu. Dan ketika kamu mendapatkan segala masalah, salat. Makanya dari Khudzaifah Ibnu Yaman beliau berkata, Nabi kalau mendapatkan sesuatu cobaan, maka yang beliau lakukan mengambil wudu dan beliau melaksanakan salat. Kalau tidak ada pundak dan bahu yang menampung air mata kita, ada tempat kita untuk bersujud, menumpahkan segala keluh kesah hidup kita kepada Allah, dan Allah itu paling senang didatangi dalam bentuk salat. Makanya Bapak tahu apa gerakan tubuh yang paling disenangi oleh Allah? Bukan ketika lompat, bukan ketika naik tangga, tapi gerakan tubuh yang paling disenangi oleh Allah adalah ketika kita sujud. Makanya Rasul bersabda dalam hadis riwayat Muslim, aqrabu ma yakunu 'abdu bi rabbihi inda sujud. Tidak ada kedudukan yang paling dekat antara manusia dengan Allah itu kecuali terjadi ketika sholat. Makanya ketika sholat, maka perbanyaklah untuk berdoa ketika kamu sujud. Karena orang yang berdoa ketika sujud hampir-hampir tidak pernah ditolak oleh Allah ketika dia meminta dan memanjatkan doa kepada Allah di waktu sujud. Masya Allah, itulah sujud yang terdapat dalam sholat. Tidak ada kedudukan yang paling mendekatkan kita kepada kedudukan yang setinggi itu kecuali sholat, dengan memperbanyak sujud kita kepada Allah. Hidup kita, sholat kita, cermin hidup kita. Makanya pertama kali kalau kita memperhatikan orang, apa? Perhatikan bagaimana kehidupan sholatnya. Kalau kemudian dia memperhatikan bagaimana ia menjaga sholatnya, perhatikan. Telah tumbuh iman di dalam hatinya dan jiwanya. Dan Allah akan mudahkan dalam setiap kebaikan ketika dia memudahkan hidupnya untuk memperhatikan sholatnya. Makanya di situ sholat adalah cermin kehidupan kita. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.